Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Allahumma hayya 'ala sifika wa sufrika wa husni ibadatika. Ya Allah Tuhan yang Maha. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Laksanakan. Kenapa di gua konsepnya? Ya, kami memang memiliki sebuah tempat yang sangat unik yang hanya ada di Indonesia, dan kami kepengen menghadirkan penghormatan kepada bangsa ini dengan melaksanakan upacara di dalam gua. Kendalanya apa, Mas? Barangkali ada kendala. Alhamdulillah kami tidak ada kendala apapun karena memang upacara ini sudah kami persiapkan jauh-jauh hari. Mas bisa diceritakan, Mas, sebetulnya kenapa sih dilaksanakan di dalam gua? Jadi selama ini upacara peringatan Hari Kemerdekaan dilaksanakan di banyak tempat, umumnya dilaksanakan di lapangan atau di tempat-tempat yang lain. Kebetulan kami punya gua, kami punya tempat yang berbeda dengan tempat yang lain. Oleh karena itu, inilah kami, sehingga kami pun harus ikut mengayubagyo kemerdekaan Republik ini dari dalam gua. Sudah berapa kali upacara di gua ini? Upacara di dalam gua ini sudah dua kali kami laksanakan, dan ke depan akan menjadi agenda rutin kami setiap tanggal 17 Agustus. Mas, tadi itu pesertanya, kemudian petugasnya itu dari mana? Karena kondisi pandemi, maka tentunya pelaksanaan upacara bendera ini harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena kapasitas dan ruang gua ini tidak memuat banyak, maka jumlah peserta itu kami batasi 30 orang, dan tetap prokes, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Peserta dan petugas dari karyawan Golaga Perumda Owabong. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.